Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat WS Gallery. Kali ini kita mau review nih cara pasang dan bongkar sebuah katana ya. Ini di hadapan saya nih ada katana bongkar pasang dengan dua bilah yang berbeda. Yang pertama bilahnya ini dari steel, yang satu lagi kita buatkan seukuran bahannya dari kayu sonokling, rosewood atau boken ya. Jadi ini collection item, jadi ketika mau dipasang yang steel silahkan, bosen digantikan dengan yang bokennya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana cara memasang katana tersebut ya. Oke, subah. Ini ada pentengan Oke, kita tekan sedikit ya. Ini sudah masuk, jadi nanti sampai rata ya, kiri kanan. Ini mantap ya. Oke, sip. Cara bukanya tinggal dipukul saja sedikit, kemudian dicabut. Nah ini cabut aja langsung pakai tang, jadi cukup pakai tang saja ya, tidak perlu pakai kunci L atau apapun. Nah ini tinggal dilepas. Oh mantap, kita coba sekarang yang bokennya, kayunya ya. Sama. Oke, slot dulu, kemudian suba, lalu sukanya ya, atau handle-nya ya. Sedikit, lalu kita pukul saja sedikit pelan-pelan sampai rata ya. Tap, sis, keren ya. Cara bongkarnya sama, tapi kita lihat dulu masukin ke sarung. Jadi ini dibuat seukuran ya, untuk yang bokennya ataupun yang steelnya kita buat seukuran. Keren ya. Ini kita custom build. Untuk subahnya sendiri kita buat ini seperti silver ya. Ini padahal bahannya kuningan ya. Kita namanya proses vernacle. Oke. Seperti itu ya. Cukup videonya kali ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.